Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Lagi-lagi kita berjumpa dalam acara bukan apa ini apa itu, tapi apa ini senapan dan apa itu juga senapan. Semuanya adalah kita membahas tentang senapan angin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa, Mas? Ini efek round yang ada di depan mata kita. Oke, efek round ini semi apa full? Ini semi CNC. Semi CNC, tapi kok wapi ya? Iya, mantap. Wah, bagus ya. Bagus. Oh, ini bagus ini. Ini semi CNC mulai dari popornya sampai cambernya juga. Semi CNC juga. Yang tidak CNC yang mana? Hammer saja. Oh, gitu. Nah. Berarti ini hampir seperti CNC tapi ini tidak CNC. Iya. Karena kita orang jujur, kita ya kita ngomong, bilang enggak semi CNC, ya enggak CNC gitu. Oh, gitu. Kalau orang sono-sono enggak jujur, biarkan orang sono ya. Ya biarin, tapi kita jujur saja. Ini ya, hammernya kan masih besi baja, jadi kita ya bilangnya semi CNC. Kalau yang full CNC semuanya adalah pakai CNC. Dan biasanya pakai full stainless. Full stainless ini hammernya pakai baja. Begitu kawan. Untuk tes akurasinya seperti apa? Nanti aja lihat di belakang ya. Okay. Di belakang, makanya tonton sampai habis. Jangan di skip. Dan nyalakan, like, komen dan subscribe-nya. Ya, nyalakan tombol ting tong gitu. Itu harus dinyalakan. Ya, karena apa? Karena kalau tidak dinyalakan itu enggak urip. Ya. Gitu. Ntar kalau enggak urip ya enggak enak. Nah, ya itu makanya. Kalau enggak urip pasti enggak enak ya. Apalagi kalau anunya enggak urip. Wah, itu masalah besar itu ya. Oke, hari ini kita pakai yang seperti ini biar kita kelihatan formal gitu ya. Nah, ya. Kan ganteng loh. Oke. Iya, daripada pakai kaos tok ya gini kan ganteng ya. Gimana bro? Komennya bro, ganteng enggak? Oke, siap. Oke, kita lanjut. Ini kita apa namanya ya? Nah, kita bahas dari mulai dari popornya dulu. Popor apa ujung? Wis sini aja dulu. Orang ngarep. Oh, ngarepnya bentar. Enak dari depan apa dari belakang? Ayo. Enak dari depan pastinya. Masuk dari belakang. Enggak ayo keliru lubangnya. Oke, lanjut dari situ. Dari depan dulu. Oke, dari depan. Oke, dan di sini ada drat ya. Ini drat. Ini drat. Ada tutupe iku, nutupi apa iki? Nutup ini kan biar dratnya itu enggak kena kayak lemah itu apa? Tanah ya? Ya, kalau gampang rusak ya toh? Tanah itu kan jadi kan pas waktu hunting terus kena tanah kan jadinya kan dratnya rusak. Itu drat untuk apa itu? Ini dipasang peredam bisa dan pasang tutupnya seperti ini juga bisa. Oh, iya. Kalau pakai peredam semakin panjang ya? Ya, main panjang. Panjang gitu. Gede. Panjang plus gede. Oke. Nah, ini pakai drat. Oh, dalamnya ini kan bukan laras ini. Laras bukan. Nah, ini laras langsung. Ini namanya serobong. Serobong. Serobong itu adalah bajunya laras ya. Bajunya jadi laras ada laras baru serobong. Di depannya serobong, di luarnya serobong. Nah, ini serobongnya OD berapa ini? Serobongnya ini kita menggunakan OD 20. OD 20. Ya, okay. Yang gede dong. Oh iya, OD 20. Kalau larasnya OD 14. OD 14 ya. Jadi yang kelihatan itu yang kelihatan gede-gede gitu kan mantap loh. Kalau yang dalamnya ya enggak terlalu besar enggak apa-apa kan gitu. Ya. Oke, okay. Ini panjang. Yang penting panjang. Oke, okay. Yang ini ada cincin. Cincinnya cuma satu ini. Iya, cincin. Cincin biru. Cincin perkawinan biru. Bukan itu ya. Itu. Oke, okay. Ini cincinnya. Ini sudah ada dratnya atasnya ya. Udah ada. Ini baut ini. Baut. Iya, baut. Biar ini apa namanya? Serobongnya ini kan enggak goyang gitu. Oh iya, kalau goyang dobrat sih oke okay ya, tapi kalau goyang laras juga ya, enak ya. Ya ngacak. Oh, ngacak. Ya. Jadi ditembak matanya kena buntutnya. Waduh, itu yang susah ya. Ukil-ukil. Kalau yang udil-udil yang lain beda lagi ceritanya ya. Kalau udil-udilnya laras itu yang enak enggak enak ya. Oke, mantap. Ini pakai tabung apa ini, Mas? Tabungnya pakai tabung bocap 500 cc jenong. Oke, jenong ya. Ya, nah, ini buatan sih. Dari mana ini? Buatan dari mana? Ini Taiwan. Oga, kalau Cina, Taiwan itu biasanya dia pakai flat. Oh, ya, kalau Venom itu
99% itu dari China. Kalau ada yang mengatakan kalau jenong itu dari Taiwan, berarti dia kurang piknik. Update. Oh, kurang update ya. Kurang update plus kurang piknik. Kurang enggak patek ngerti Google. Oke, siap. Terus kita ke sini. Ya, ini ada ini apa ini? Ini mencungkul ini loh, tengah ini loh. Itu namanya extension valve kalau orang-orang sana bilang. Tapi ini sebenarnya enggak patek guna ya. Ya. Iya, cuman kelihatan variasi aja sih. Ketentik. Jadi pakai ini atau enggak pakai ini sebenarnya enggak masalah. Sama ya, aja. Kecuali kalau yang efek impact itu memang dia berfungsi. Fungsi. Dia diputar kan untuk tanpa power. Kalau ini enggak fungsi. Enggak ada. Ya, cuman nambah-nambahin ganteng sithik lah gitu ya. Betul. Oke, kita popornya Mas. Ini pakai popor apa ini kayunya nih? Kayunya kita menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni. Oke, mantap ya. Ada setelan bibinya. Dan untuk sandaran baunya pakai karet. Oke, bersandar di karet, bukan bersandar di pelukan tetangga. Enggak boleh ya. Oke. Kalau ini pengisian anginnya menggunakan Mini Cooper mini alias Mini Cooper. Di sebelah kiri, tinggal dicolok saja kawan. Ya, pokoknya saya colok kurang-kurang penak colok matanya. Ya. Oke, ini kalau untuk ini set levernya ini enak, lembut enggak ya? Kita tes ya. Coba. Wih, enak ya kawan. Cetik. Mantap ya. Netralin lagi ya. Netralin wae. Oke, ini di ruangan enggak boleh jedar-jedar ya. Oke, kalau yang di sini cancel kokangnya sudah ada dan ini juga sudah pakai setelan power samping. Setelan power samping. Belakang. Coba belakang. Nah, dan ada bolongan-bolongan di sini tinggal nyolok lagi. Jadi tinggal diputer saja gitu. Tinggal bisa dicolok terus diputer atau langsung diputer juga bisa. Tangan kuat gitu loh. Oke, dan triggernya kita menggunakan trigger match seperti ini ya. Oh, ini trigger klasik Mas. Metal klasik. Oh, klasik. Oh, klasik Mas. Oh, klasik. Nah, bedanya apa trigger klasik sama match? Kalau klasik dia itu sistemnya cuma numpuknya 2. Jadi dia agak lumayan keras gitu. Setelannya. Jadi kalau trigger match itu dia kan tumpuknya ada 3. Jadi dia lebih ringan gitu. Kekurangannya trigger match apa? Kekurangannya kalau trigger match itu ya sering nyetel sih. Terlalu banyak baut. Iya. Jadi kalau kadang-kadang itu jatuh atau apa namanya kena hentakan dia itu gampang apa ya, gampang geser. Iya. Kalau trigger match seperti apa ini klasik seperti ini yang iya, kan dia kan cuma 2 saja gitu, nyangkutnya 2. Gitu. Oke. Kalau 3 kan dia ya agak ribet sih. Oke, seperti itu kawan ya. Untuk harganya berapa Mas? Untuk harganya kita bandrol dengan harga 2.700. Kalau mau pesen. Kalau mau pesen bisa COD dan juga bisa transfer langsung. Oke, kalau pakai Tokopedia atau Shopee gitu bisa enggak? Waduh, mohon maaf ya. Ini saya enggak menyediakan seperti itu lagi karena ya kemarin-kemarin ya ada yang enggak mengenakan. Di samping itu, untuk lebih amannya pakai COD saja. Gitu. Uangnya sampean bisa lebih aman. Kalau pakai apa namanya? Pakai marketplace seperti Shopee, Tokopedia itu kan, karena ini jualannya adalah dilarang, iya. Maka ada kemungkinan uangmu dihanguskan. Bukan hangus Mas, dibekukan. Oh, dibekukan. Kalau hangus hilang, kalau dibekukan itu nanti bisa cair tapi nunggu berapa bulan. Seperti kasus uang saya kemarin yang 7 juta itu. Itu dibekukan tapi bisa cair tapi nunggu 6 bulan. Nangis pora kowe. Ya toh? Seperti itu. Buat muter yo. Yo ora iso. Apalagi untuk jajane anak. Aduh. Kalau bayangkan kalau uangnya kita sih banyak ya. Tapi enggak kita kan orang sukses. Enggak terlalu kerasa lah 7 juta. Sukses apanya dulu gitu. Ya, yang penting kan kita sukses. Iya, sukses bernapas, urip. Oke, kawan, begitu ya. Untuk apa nih? Nama barang disebut. Nama barang? Bank. Nama bank. Oke. Untuk bank ya. Untuk bank bisa pakai BRI, Mandiri ada, BSI ada dan satu lagi BCA semua atas nama Abdullah ini. Okay. Orangnya. Dan kalau untuk kawan-kawan yang mau pesan langsung hubungi admin di nomor 089
0896 765 3366. Itu admin satu. Kalau admin yang lain silakan dihubungi di bawah ini. Begitu kawan, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Langsung salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor.